Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid dan juga ibu bapa. Baik, hari ini tibalah masa kumpulan kraf batik ya untuk memberi tugasan kepada murid-murid dalam aktiviti seronok belajar. Baik, assalamualaikum semua murid-murid. Baik, hari ini cikgu nak ajar bagaimana untuk membuat lipatan menggunakan kain batik ya. Kita nak buat bag dompet ya menggunakan kain batik. Tak perlu kita nak cari yang susah-susah ya, yang ada dekat rumah tu. Kalau mak ada kain batik tu, kamu boleh pakai, kamu boleh gunakan, tak ada masalah ya. Baik, tengok cara yang pertama yang Cikgu Jamilah nak tunjukkan. Baik, kamu ambil kain batik, okey. Kemudian kamu bentangkan kain batik ni ya. Kamu bagikan kepada dua bah begini ya. Okey. Kamu bagikan kepada dua betul-betul dia punya sisi ni. Okey. Pastikan dia berada di tengah-tengah lah ya. Kamu pastikan dia berada di tengah-tengah kan? Kemudian kamu buat muncul begini. Okay. Kemudian kamu buat begini. Pastikan kamu dapat macam ni. Okey. Kamu dapat macam ni. Kemudian kamu lipat yang ini tadi pergi ke tengah ni. Alright. Kamu buat macam ni. Okey. Dan seterusnya kamu ambil lipatan yang di sini ni, kamu lipat di sini. Okey. Baik. Bila kamu dah dapat macam ini, okey, lipatan ni, kemudian ya, kamu bahagi lipatan ni kepada tiga, okey. Pastikan dia mesti dalam keadaan yang betul lipatan dia ya, kemas lipatan tu. Dan kamu bawa lipatan ni pergi ke sini, agak-agak paras ke sini ya. Okey. Kemudian kamu lipat lagi sekali ke arah di sini.